Panitia Makassar International Egg Festival and Forum atau F8 2019 boleh berbangga diri. Hal ini lantaran Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang hadir dan membuka kegiatan F8 pada opening ceremony di Sunset Cove 8, Citraland City Losari, Jalan Tanjung Bunga, Makassar. Pada Jumat malam 11 Oktober 2019 memberi apresiasi tinggi. Tim ahli kalender event nasional Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Tasbir, mengatakan F8 merupakan salah satu event terbaik di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan. Dari beberapa tempat yang dibandingkan, view F8 tahun ini dinilai paling spektakuler. Ia pun menyebutkan event F8 sudah dikurasi dan menjadi pilihan di kementerian dari banyak usulan event yang masuk. Hal ini lantaran dalam pagelarannya, F8 mampu menjaga etnis, mendatangkan wisatawan, dan meningkatkan ekonomi kreatif. Yang saya pikir ini salah satu yang terbaik. Kenapa terbaik? Ada alasannya. Kita membandingkan di banyak tempat di Indonesia ini, tapi ini menurut saya view-nya terbaik. Apalagi kalau dibuat, ini agak terbuka sedikit panggungnya. Jangan dikasih backdrop. Nah, di belakangnya ada kapal yang lewat-lewat, dikasih lampu kapalnya. Itu dahsyat, luar biasa. Ya. Tasbir berharap Makassar International Egg Festival and Forum atau F8 yang sudah menjadi event Indonesia ini terus ada dan ditingkatkan untuk kemajuan Indonesia sebagai negara event. Musdalifah Lestari Rauf, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.